Hey, mantapers. Langit Danau Toba sudah menunjukkan waktu malam, jam 7. Kita mau cek-cek dulu tuh kondisi langit malamnya Danau Toba. Hey, yo, mantapers. Welcome to channel Sumantap. Santai aja, relax. Jangan lupa subscribe dulu. Hidupkan loncengnya juga ya. Udah. Oke, let's go. Gua datang bersama besti-besti nih. Ada Bung Rahmat nih, Bung Rahmat. Iya. Yeah. Duh, loncat. Alah, masuk kamera pula lagi. Sama nih nih, siapa? Barija nih. Gak dapet kayaknya sunset merahnya tuh. Sunrise sini ya. Oke, kalau gitu besok pagi kita lihat sunrise dari sini. Itulah kawan-kawan awak, nggak ada yang jelas emang, anjir. Kalau hari ini nggak ada sunset, sunrise ya kan. Tibanya besok, sunrise nggak bisa, sunset ya kan, Jo. Di belakang tadi cakep. Ini lagi perekam nih. Ada kapal nih pelampung nih. Tuh. Ada kapal pelampung guys di sini. Sudah gila besti. Ketika malam tuh ada bulan, tuh ada bulan. Semua orang juga tahu itu ada bulan katanya. Ya ginilah kondisi kira-kira Danau Toba tuh ketika jam-jam sunset di Medan. Tapi cakep sih. Oke mantapers, kita sedang ada di Danau Toba nih masih. Dan saya formal banget ya, masih setia untuk nungguin buat teman-teman mantapers ngelihat gimana sih suasana malamnya di sini. Dan di belakang itu adalah penginapan-penginapan ya, yang aku salah satunya tinggal di sini. Namanya nanti di kolom chat aja kalau kalian mau tahu. Dan mantapers, it's a fucking great place for holiday. Kalian harus benar-benar healing kemarin nih. Di belakang kita penginapannya sangat cakep banget dan view meskipun malam ke depan danau juga oke banget. So, aku kasih tunjuk dulu sebentar. Ini suasana penginapan di sini nih. Cakep banget sumpah. Keren. Keren banget. Tuh, bagus banget enggak? Bagus banget enggak? Bagus lah. Sangga. Dan oke. Okay. Ini suasana Danau Toba. Ya. Malam hari. It's perfect place. Oh my god, so cute place. Keren kan mantapers? Nah, aku akan maju ke depan untuk melihat langsung view Danau Tobanya langsung. Oke, okay, here we go. Wow.
That's a great place, Mantapers. Suasana malam di Danau Toba. Di sini aslinya udah gelap banget, ya. Ya masih agak kebiruan dongker lah langitnya. Tapi benar-benar keren banget sih. Itu ada kota dan kotanya berlampu. Dan ini cakep banget sih kalau dilihat nih dari sini nih. Hah, kalau kalian kesini langsung nih, keren banget sumpah. Kita zoom coba ya. Bisa nggak ya? Biar kalian bisa ngelihat sama seperti yang aku lihat nih di sini. Nah, persis seperti ini. Nah, persis seperti ini nih yang aku lihat nih di sini. Dengar nggak tuh suara refreshing airnya itu? Benar-benar membuat tenang banget tuh. So Mantapers, apapun ceritanya, kalau kalian butuh liburan, inilah tempatnya nih, Danau Toba, salah satunya. Wah, pada ngapain? Baik, Glenn, ayo. Santai banget, bestie.